Seorang kelindan lori maut selepas trailer yang dinaiki terlibat dalam kemalangan di kilometer 354 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara awal pagi tadi. Dalam insiden 3.20 pagi itu, mangsa Kria Saleh 48 tahun berasal dari Kedah meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah. Menurut Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Wan Azharuddin Wan Ismail, hasil siasatan awal mendapati kemalangan berlaku selepas trailer dinaiki mangsa melanggar belakang sebuah trailer lain yang sedang dalam perjalanan daripada Klang ke Pulau Pinang. Mangsa tercampak keluar dari kenderaan dan disahkan meninggal dunia sebelum dibawa ke Hospital Tapah untuk bedah siasat. Manakala pemandu trailer hanya cedera pada kaki kanan. Seorang lagi pemandu trailer tidak cedera. Kes diklasifikasikan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987.